Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, berjumpa lagi Kak sama Abi. Kali ini Abi masih di sawah ya, Bun. Ini mau lihat tanaman ya. Ini ada tomat, ada keratok juga, ada cabe ya. Kayaknya tomatnya udah mau panen juga ini, Bun ya. Cuman harganya murah ya. Saya lihat tanaman ini, tomat juga baru ada yang buah ya, baru juga ada yang merah ya, Bun. Kalau keratoknya udah mulai buah juga, masih kecil, insya Allah bulan puasa kita udah panen kayak gitu, Bun. Nah, kalau pingin tahu tomatnya kayak apa di sini ya, Bun ya. Tomatnya, Bun. Ini cabenya ya. Kemarin udah panen tuh, udah pada merah cabenya. Udah banyak yang merah, Bun, kayak gitu tuh. Tuh kayak gitu tuh ya. Udah cabenya, tapi harganya murah ya, Bun. Cuman kalau keratoknya udah mulai banyak buahnya tapi kecil-kecil nih. Insya Allah bulan puasa pasti panen, Bun ya. Ini tomatnya udah banyak. Nah, sekarang kita mau panen. Ah, kayak gini, Bun ya. Kalau udah buah kayak gini nih. Nah, udah kayak gitu. Sebentar lagi panen ya. Aduh, ini, Bun. Cuman harganya murah ya. Ini kayak gini nih, udah merah semua tuh kayak gitu, Bun. Banyak sekali yang merah ya. Keratoknya juga banyak yang buah juga nih. Oh, cabenya udah banyak yang tuh, banyak juga tuh, Bun. Nah, sekarang lagi di sawah saya tuh, jalan-jalan lihat pemandangan lah ya, biar badannya seger. Ini cabenya udah pada tua loh. Tuh, tomatnya besar-besar, Bun ya. Aduh, nih mulus-mulus ya. Apa mau dipanen ini apa enggak nih saya antar nih. Tapi saya masih banyak kesibukan jadi enggak bisa, mungkin besok ya. Ini lihat-lihat cabenya, dia mulai kembang lagi ya. Tuh merah-merah tuh, banyak tuh. Nah, yang kemarin kena semprot ini lah, Bun ya. Ini yang kena semprot ini masih benar belum dibenahi juga. Ya, ini yang kena semprot kemarin. Tapi tomatnya ini mati ya, kering gitu. Numbuh juga, Bun, numbuh lagi tuh. Tuh malah bagus tuh, tinggi tuh. Nih kayak gini nih. Nih. Nih buahnya kayak gitu, ini dicukur jadi biar ketahuan buahnya nih. Nih kayak gini nih. Ini padahal mati, Bun, enggak taunya hidup lagi. Nah, nih. Ini ada ulatnya, kalau enggak disemprot ini ntar. Ini Abi harus nyemprot ini, harus pulang ngambil penyemprotan ya. Enggak bisa harus nyuruh orang terus, Bun ya. Kalau nyuruh orang terus jadi ntar enggak ada uang ntar saya nih. Kayak gini, Bun, buahnya tuh banyak banget ini. Ini masih belum dibenain ya. Aduh, tuh banyak sekali, Bun, tuh. Dan saya mau lihat sini nih, Bun. Tuh merah-merah tuh. Ini juga nih, banyak banget ya. Cuman ini terlalu lebat ya, Bun, keratoknya ini terlalu lebat jadi ngalangin sama cabai besar juga sama tomat ya. Nah kayak gitu, Bun. Ini tomatnya tuh pada merah. Nah, ini cabai besar kemarin udah panen tuh kayak gitu tomatnya nih. Kita harus panen ini ya, karena banyak ini pasti dapatnya. Nah, kalau keratoknya kayak gini, Bun, udah mulai buah semua ini. Tuh. Alhamdulillah cantik tuh. Tuh, kembangnya aja banyak banget, Bun ya. Nah, kalau di sawah kayak gini aja lah, Bun ya, kegiatannya Abi. Mudah-mudahan bunda-bunda suka nonton video tanamannya Abi ya. Tuh, pokoknya banyak, Bun, cabai merahnya kemarin udah panen. Nih, banyak sekali merahnya tuh. Sampai nggak kuat tuh. Buahnya banyak ya. Juga apa keratoknya tuh udah mulai lebat. Tapi harus pulang, harus semprot lagi biar tar panennya memuaskan ya gitu, Bun ya. Ini, Bun, tomatnya kayak gini nih. Nih, banyak sekali ya. Ini dipotong ya kemarin sama Pak Toyani, kalau nggak dipotong nih terlalu in-in sama cabai besarnya ya. Kalau gak dipotong ya, tapi alhamdulillah kemarin cabai besarnya dapat satu karung apa tak tahu ya, Pak Hol yang saya urusin, saya tak ngurusin ini, Bun ya.
Buahnya banyak tuh. Saya lihat cabe ini banyak pun, tapi saya harus panen ini tomatnya ini. Tapi saya mau lihat ke Pak Toyani dulu, mau lihat di sana ya. Di daerah sini bun ya, ini tomatnya juga banyak ya. Tuh udah pada merah ya. Kelatoknya juga udah buah juga tuh. Sini juga nih kembang-kembangnya banyak. Cabenya juga banyak pun tuh. Nih mungkin berapa hari lagi panen nih. Itu Pak Toy ya, Pak Toyani ya, yang kerja di saya, selalu kerja ya, selalu kerja-kerja gitu. Itu nggak minta bayaran, cuman minta nasi bun. Nah, minta makan tuh bun. Nah, ya. Nah. Tuh. Oh ini bun, kembangnya juga banyak. Saya seneng aja bun kalau nanam keratok tuh, udah lama saya nanam keratok tuh, jarang nanam gitu ya. Selagi masih ada almarhum Bunda Dafa tuh enggak boleh saya ke sawah. Enggak boleh gitu. Karena dia yang cari uang gitu bun. Saya enggak boleh kerja. Paling disayang sama Bunda Dafa saya. Nah, gitu bun. Enggak boleh gitu. Saya cuman di rumah nongkrong, tidur, makan kayak gitu. Jadi enggak boleh ya. Tuh, tomatnya bun banyak bun. Nih, cantik-cantik ya. Juga buahnya keratoknya udah mulai banyak tuh. Kemarin ada yang nanya, "Abi, keratoknya udah banyak belum?" Banyak belum. Saya belum, ntar dikabarin lah kalau ada ya. Kalau udah buah dikabarin ntar, cuman kirim ongkir aja ya. Keratoknya gratis, Bun ya. Saya enggak perlu dijual kalau sama Bunda ya. Cuman saya cuman dikasih ya. Nih. Tuh. Kalau keratok itu 2 hari 3 hari enggak apa-apa, asalkan sama kulitnya Bun ya. Nah, kayak gitu. Aduh, tomatnya udah merah semua nih. Karena tomat di sini murah Bun. Cuman harga berapa ya kalau enggak salah 2.000 ya. 2.000 ya. Tuh, saya enggak sempat Bun ya. Masih terlalu banyak kerjaan ya di rumah, masih bikin konten ya. Kadang-kadang pagi jadi beres-beresin tanaman dulu. Nuh kayak gini nih. Ini kan udah ini mulai. Ini kan udah enggak ada jalan Bun ya. Enggak ada jalan. Tuh. Jadi susah kalau enggak diberesin ini. Kayak tomat-tomatnya ini tuh juga udah kayak gini. Pak Toy, kalau yang ada yang kena ulat dibuang Pak Toy. Tuh Pak Toy itu. Tuh Pak Toy itu Bun. Pak Toyani. Ini sampai kayak gini Bun tuh. Ini juga udah banyak juga buahnya tuh. Tomatnya udah pada merah semua itu. Ini banyak ya. Ini. Are kutu panen deh Toy. Aro Toy. Are mau beragun du kota kole Toy. Yakin Toy. Mun pun siapa bawa Toy. Bawa iya di na Toy. Wah ini. Aduh. Ini tomatnya udah agak merah ya. Ratoknya juga udah siap. Ini bun buahnya banyak. Tetap masih bagus meskipun musim hujan ya. Biasanya musim hujan tuh sampai nggak kuat tuh buahnya banyak. Biasanya kalau musim hujan jadi apa namanya ya, jelek tomat tuh, jelek pun. Tapi ini masih bagus, ini juga cabenya ya bagus tuh. Tuh banyak buahnya tuh, kembangnya juga banyak ya. Aduh, cuman harganya ini bun murah ya. Ini, tuh tomatnya tuh, pada merah semua itu. Ini tuh merah ya. Udah panen kayak gini.
enak gitu ya. Biasanya kalau lagi bagus harganya ya bun, bagus bun ya. Rato ini mulai mengembang semua. Ini tomatnya cukup banyak sekali dah. Merahnya kalau nggak dipanen ini di semua pun kayak yang di bawah itu nih juga ini ada tomat ada cabai ya. Tuh kembangnya udah banyak juga tuh. Mungkin sekian dulu ya bun videonya, tonton terus sampai selesai. Apabila ada kesalahan, Abi minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.